Jakarta diguyur hujan deras dan angin kencang pada Senin dari siang hingga sore hari. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah pohon tumbang terjadi di Jalan Garuda, Kelurahan Kemayoran. Di depan Polsek Kemayoran, Jalan Apron, Kelurahan Kebon Kosong, dan Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Harapan Mulia. Selain menutup ruas jalan, batang pohon yang tumbang juga merusak rumah warga. Angin kencang yang terjadi Senin sore juga membuat atap sebuah gedung di Kemayoran terlepas dan terbang hingga jatuh ke jalan. Dalam video yang diunggah di media sosial terlihat, beberapa pengendara berhenti mendadak untuk menghindari serpihan atap yang berterbangan. Beruntung, peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Pasca kejadian, petugas dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup bersama aparat kepolisian langsung mengevakuasi puing-puing atap dari jalan. Pihak pemilik gedung juga diminta segera melakukan perbaikan dan memastikan keamanan bangunan agar insiden serupa tidak terulang.